Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah siap menerima pelajaran dari Bapak? Siap. Kalau siap, semangat. Sudah siap? Ya. Sebelum mulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu menurut keinginan masing-masing. Kita dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu ya untuk hari ini. Ya. Ahmad Darisman. Ya. Angga. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini bisa masuk semua ya. Dari yang kemarin sakit sudah diberi kesembuhan. Untuk selanjutnya, supaya kita diberi semangat dalam belajar, Bapak memberikan beberapa tips. Yang pertama, silakan ketika pagi, kalau bisa usahakan bangunnya sebelum subuh. Untuk apa Pak sebelum subuh? Ya bisa mandi dulu, kemudian ambil wudhu, terus sholat tahajud. Ya minimal 2 rakaat itu untuk mendekatkan kita kepada Allah ya, kalau kandungan kita dengan Tuhan. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari materi yang baru. Kemarin masih ingat yang dipelajari materi apa? Ya, agar materi minggu yang kemarin tentang konfigurasi HTTP server, yaitu HTTP server pemberian IP yang otomatis pada si client, sehingga si client tanpa menyeting IP kembali langsung terhubung kepada si server. Baik, anak-anak, untuk hari ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang HTTP server. Sini sebelum dilanjutkan ke materi, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi untuk FTP ini ada yang pertama kalinya mengevaluasi FTP server, kemudian indikatornya ada mendiagnosis konsep FTP server. Adapun tujuan pembelajaran dari materi FTP server ini, yang pertama selanjutnya dapat mendiagnosis konsep FTP server, kemudian selanjutnya dapat memilih cara konfigurasi FTP server, kemudian yang ketiga peserta didik dapat merancang konfigurasi FTP server. Untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan materinya ada 3 bagian, yang pertama pengertian FTP server, pengertian visi dan cara kerja, selanjutnya konfigurasi FTP server. Untuk pengertian FTP server bisa dilihat depannya, jadi FTP yaitu file transfer protocol atau protokol jaringan standar yang digunakan untuk transfer file antar host ya, yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya cara kerja dan prinsip FTP server. Yang pertama port standar FTP itu port 21 ya pada server. Kemudian FTP server menunggu incoming connection di port 21 tersebut. Kemudian FTP client mencoba connect ke FTP server menggunakan user password yang sudah dibuatkan. Selanjutnya konfigurasi FTP server. Jadi yang pertama nanti install paketnya, paket FTP-nya, kemudian konfigurasi pada file vs ftp.cd ya. Nah, kemudian nanti editnya di nama cc ini ada, nanti kita lihat atau dicek di lembar kerjanya. Kemudian restart ini juga yang perlu ya, ikuti perintahnya juga ada, nanti tinggal baca saja. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Risman. Kalau tidak punya user, gimana caranya Pak untuk mengakses? Ya, pertanyaan bagus dari Risman. Jadi bagaimana caranya kalau tidak punya user password untuk mengakses FTP tersebut? Nah, di sini kalian harus tahu ya, atau harus kenal dengan adminnya. Artinya kalian harus dibuatkan user password oleh admin tersebut atau orang yang memang terlibat dalam server tersebut. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan mendemonstrasikan tentang FTP server. Bahan-bahan yang diperlukan untuk praktik, yang pertama nanti aplikasi virtual box, kemudian debian.ova dan FileZilla. Ini di komputer kalian sudah ada semua, kecuali FileZilla nanti bisa diakses di classroom kalian, sudah Bapak sediakan ya. Untuk melakukan instalasi gunakan perintah apt get install vs ftp. Ya. Enter. Oke, ini
ini sudah, mau dilanjutkan, tekan tombol Y ya. Jadi kalau ada seperti ini, we want to continue, mau dilanjutkan, tekan tombol Y, kemudian tekan enter. Baik, sebelum melakukan praktik, Agus akan membagi kelompok dulu ya, karena ini suasana COVID. Silakan kelompoknya cukup 2 orang saja, kelompok 2 orang. Oke, langsung butuh kelompok. Langsung 2 ini, 2 langsung 2-2 yang berdekatan saja supaya tidak usah tidak bingung lagi, tidak usah banyak teman lagi. Langsung yang berdekatan menjadi satu kelompok. Kemudian kalian bentuk MKPD-nya di Google Classroom ya, dan dilihat langkah-langkahnya. Jika kalian mengetikkan perintah, misalnya nano edit kemudian FTP vs FTP dev, itu di enter kemudian keluar layar hitam atau layarnya tidak ada teks sama sekali, itu kemungkinan ada tulisan yang keliru ya, karena file yang dituju itu tidak ada. Maka itu selanjutnya kalian laporan hasil praktik tadi, kalian upload di tugas praktikum ini, buka Google Classroom-nya, kemudian nah ini kalian klik tes formatif FTP server, di situ ada soal pengetahuan kalian kerjakan. Baik ya, tadi sudah mengerjakan tes formatifnya juga. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk materi FTP server. Ya, ya. Ya, sebenarnya yang tadi, jadi kesimpulannya FTP server yaitu layanan yang digunakan untuk melakukan transfer file ya. Jadi jika ada dua host ingin melakukan file dengan kondisi yang aman dan tanpa diketahui orang lain, itu menggunakan FTP dengan. Kemudian untuk nanti ya, silakan dikerjakan di rumah untuk pengayaan dan remedial. Ini untuk mengangkat nilai-nilai kalian supaya bagus. Jadi nanti yang nilainya di bawah KKM akan diremedi, dan yang di atas KKM atau sama dengan KKM itu akan ke pengayaan. Kemudian untuk materi minggu depan, kalian akan membahas atau kita akan membahas tentang file server ya, yang disitu menggunakan sampel. Sekian untuk kegiatan pembelajaran FTP server hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalau minggu depan file server ya. Baik, sebelum pulang, silakan Isman pimpinlah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, karena untuk hari ini Bapak bukan pemainnya hati-hati dan jangan kubur di jalan. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.